kawasan ataupun daerah yang terletak di bawah muhafazah Kahirah, dan kita lihat kawasan penduduknya majoritinya di kalangan Kristian, dan juga anak kuliah majoriti bilangan Kristian ramai berbanding dengan Islam itu sendiri. Kalau kita lihat kawasannya 70% ataupun 80% bilangan Kristian. Tercetusnya penubuhan Dewan Perwakilan Mahasiswa Makkah Syubra' ini disebabkan oleh merasakan perlunya ada sesuatu persatuan yang mantap dari segi organisasi itu sendiri untuk mentadbir dan juga menguruskan hal-hal berkenaan dengan kebajikan mahasiswa ataupun ahli yang berada di Syubra' ini. Kalau kita lihat bagaimana objektif ataupun visi DPM Makkah Syubra' adalah untuk melahirkan, ke arah melahirkan generasi Al-Quran dan Rabbani, di mana kita memperkasakan dalam konteks tarbiyah dan saqafah. Berkenaan dengan convention DPM yang bakal diadakan tidak lama lagi, kami di pihak DPM Makkah Syubra' mengharapkan agar convention ini memberikan manfaat kepada setiap Dewan Perwakilan mahasiswa yang berada di setiap muhafazah, supaya kita dapat menjalinkan ukhuwah ataupun tali persaudaraan di kalangan DPM itu sendiri, dan juga kita merapatkan lagi dan juga menyatukan hati-hati kita, dan juga kita berbawa di bawah naungan pemeram RI. Dan di sinilah ataupun di konvensyen inilah kita dapat berkongsi segala masalah-masalah yang berlaku di setiap peringkat, khususnya di setiap peringkat muhafazah, dan juga kita membedah segala apa yang menjadi persoalan selama ini. Contohnya seperti generasi pelapis pelangsungan mahasiswa di setiap muhafazah, dan DPM Makkah Syubra' berasa kesal ataupun sedih dengan sekarang ini hanya DPM Makkah Syubra' sahaja yang menerima penghantaran pelajar-pelajar ke pusat ini. Diharapkan semua sahabat-sahabat dapat mengikuti dalam convention DPM kali ini, kerana convention DPM kali ini merupakan salah satu perkara yang penting bagi setiap peringkat untuk membincangkan berkenaan dengan pelbagai masalah-masalah, khususnya kalau anda boleh sebutkan di sini seperti masalah pelapis, masalah hisbah, masalah kebajikan, dan juga mungkin masalah pendidikan di kalangan ahli-ahli itu sendiri.